Liga Champions Eropa musim 2020-2021 menjadi yang pertama kali tanpa adanya dua mega bintang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di babak 8 besar. Keduanya terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh lawan-lawannya. Kejutan lainnya juga muncul dari hat-trick bintang muda PSG Kylian Mbappe ke gawang Barcelona di Camp Nou. Selain itu, pencapaian 10 gol termuda milik Erling Haaland membuatnya kini memuncaki daftar top skor Liga Champions. Pada sepak bola modern saat ini, kecepatan dan akselerasi pemain sangat diandalkan untuk mengeksploitasi pertahanan lawan. Pemain dengan mobilitas tinggi dan memiliki kecepatan kilat seringkali menjadi perbincangan karena memiliki kelincahan di atas lapangan. Dan berikut adalah 5 pemain yang memiliki kecepatan kilat di Liga Champions Eropa musim ini. Youssef En-Nesyri. Pemain Sevilla asal Maroko, Youssef En-Nesyri saat ini tengah dalam performa menanjak setelah mencetak 6 gol di Liga Champions musim ini. Meski timnya harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah agregat 5-4 dari Borussia Dortmund, En-Nesyri menorehkan prestasi pribadinya sebagai salah satu striker berkecepatan tinggi dengan kecepatan mencapai 33,1 km per jam. Dibekali dengan kecepatan luar biasa serta kecerdikan dalam penyelesaian akhir, membuat pemain 23 tahun itu kini diminati oleh beberapa tim besar Eropa. Kylian Mbappe. Bintang muda Prancis yang saat ini telah menjadi perbincangan dunia, Kylian Mbappe jelas merupakan salah satu pemain tercepat di dunia. Kekuatan sprint secepat kilat dengan fisik yang bagus membuat pemain lawan kewalahan untuk memarking pemain 22 tahun tersebut. Ketajamannya di depan gawang lawan turut menghancurkan Barcelona dengan mencetak hat-trick di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bahkan, pujian terhadap Mbappe juga datang dari legenda Inggris dan Manchester United Rio Ferdinand. Ia meyakini, cepat atau lambat, Mbappe akan menggantikan Ronaldo dan Messi di sepak bola dunia. Anak ini akan mengambil alih tahta dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo suatu hari nanti. Mbappe adalah miliknya sendiri. Dari para pemain muda, dia tampil mencolok sendiri. Dia memenangkan Piala Dunia dan luar biasa dalam Liga Champions. Mohamed Salah. Meski performa Liverpool sedang tidak baik di pentas Liga Inggris musim ini, namun hal berbeda mereka tunjukkan di ajang Liga Champions Eropa. Menjamu wakil Jerman RB Leipzig di babak 16 besar Liga Champions, pemain andalan Liverpool asal Mesir, Mohamed Salah, tampil menggila dengan mencetak 2 gol dalam 2 pertemuan melawan Leipzig. Kecepatan pemain 28 tahun itu dalam melakukan sprint pendek telah menyulitkan para pemain belakang RB Leipzig. Tercatat, kecepatan sprint yang dilakukan Salah mencapai 33,3 km per jam. Ousmane Dembele. Meski Barcelona harus tersingkir di babak 16 besar Liga Champions dari PSG, namun catatan cukup baik ditorehkan oleh penyerang mereka Ousmane Dembele. Pemain asal Prancis itu bermain lebih teratur setelah mengalami masa-masa sulit bersama dengan Barcelona. Diberkahi kemampuan dribel yang luar biasa, Dembele juga memiliki kecepatan lari yang super kilat. Kecepatan lari pemain 23 tahun itu mampu menembus 34 km per jam pada penampilannya di Liga Champions musim ini. Pelatih Ronald Koeman berharap bisa mendapatkan yang terbaik bersama dengan penyerang lincah tersebut. Hans Heidborg. Bek kanan milik Atalanta, Hans Heidborg, saat ini menyandang sebagai pemain tercepat di Liga Champions musim 2020-2021. Pemain asal Belanda yang berposisi sebagai bek sayap merupakan pemain pekerja keras setelah menempuh 64,4 km hanya dalam 6 pertandingan. Dengan gaya permainan Atalanta yang ekspansif, membuat Hans Heidborg dipaksa berlari kencang untuk membantu penyerang ataupun menghentikan serangan lawan. Tercatat, Hans Heidborg pernah melakukan sprint dengan kecepatan 34,1 km per jam di ajang Liga Champions musim ini.